Hai friends, ketemu lagi di channel saya, Bat's Eye. Kali ini saya akan unboxing Gundam Legend BB Musa Gundam Mark 3. Ya, begini ya penampakan kotaknya ya guys. Oke, ya ini dari atas, dari tempat depan ya. Tempat depan, sangar juga ya. Ini seperti tanduk bulan sabit ya, setengah lingkaran gitu ya. Ya, ini harga normal ya guys ya. Ya, coba saya zoom lagi ya, jelas ya harganya 215.000 ya guys. Ya, ini ya guys. Ya, ini kemarin belinya sih saat promo ya guys ya, jadi harganya juga lebih murah ya. Ini sama dengan seri sebelumnya ya guys, ini seri Legend BB, jadi size nya kecil. Nah, oke, ini kita lihat dari sudut bawah ya guys ya. Ini seperti biasa, ini ada ya guys, apanya, stiker untuk merubah tampilan ininya ya, matanya. Ini kan bisa dibolak-balik seperti yang sebelumnya. Ini tampilannya, wah seperti ninja ya guys ya, lihat nih. Ninja yang masih belum memasang helmnya gitu ya, masih dalam ininya lah, masih baju jirahnya gitu ya. Dia senjatanya memakai tombak terus perisai ya. Ini posenya seperti saat lagi menyerang dengan tombak, dan ini oh ada pedangnya juga ya guys. Nah, ini posenya ya seperti ini ya, trademarknya Gundam gitu ya, dengan posisi begini pedangnya diangkat ke atas. Ini pedangnya bisa dimasukin ke dalam perisai ternyata guys. Coba lihat ya. Oke, dari sudut kanan sama ya dengan yang tampilan di atas. Sudut kiri juga sama. Yang sudut atasnya, oh ini guys ya, SNI ya guys. Ya, ini SNI. Ini mereknya Bandai ya, ori ya guys. Nah, ini posenya juga ya. Wus, mantap. Seolah-olah mengacukan pedangnya ke arah lawan. Ya, ini. Oh, ini plating parts. Ini sama dengan seri sebelumnya ya guys, yang saya unboxing sebelumnya. Ini metal gitu ya, warna emas, warnanya seperti ya, bukan bahan metal, cuman seperti, jadi dia mengkilat, glossy banget. Oke guys, mari kita unboxing ya guys. Terang, wis, apa aja yang di dalam box. Oh, ini ada buku manual seperti biasa ya guys, Gundam Mark 3. Nah, dan ini seperti biasa guys, ada sepenggal komik. Sepenggal komik ya guys. Ya. Cuman satu halaman gitu aja. Oh, ini cuman tiga ini ya. 1, 2, 3 ya. Cuman tiga ini aja ya. Kalau yang seri sebelumnya dia ada 4 sih. Cuman ini 3 lebih sedikit. Ya, ini pose-posenya. Ya, ini tampak belakang, ini sebelum memakai helm dan yang lainnya gitu ya. Ini masih maksudnya baju zirahnya aja gitu ya. Ini ya, ini pose trademark Gundam. Ini saat pose lagi menyerang ya. Oh, ini dijual terpisah ini katanya guys, sold separately katanya. Nah, oke, coba saya zoom ya. Ya. Oke.
Ya, soal separately ya katanya ya. Oke, guys, yuk kita lihat ada berapa aja sih ini. Oke, ini satu. Oh ya, ini yang katanya plating partnya ya. Ya, warnanya berkilau ya, guys. Warna emas, mantap. Satu, dua, dua, oke. Tiga, empat, lima, enam. Berarti ada enam plastik ya, guys. Oke, coba kita unboxing dulu ya, guys. Kita tepikan dulu. Oke, guys, coba kita buka semuanya ya. Ada berapa runner ya? Buka dulu semuanya ya. Oke, ya guys, coba kita hitung ya guys. Oke, coba kita masukin ke dalam sini ya guys, dalam kotaknya, jadi biar nggak berantakan. Oke, ini satu runnernya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ya, ini pedangnya ya. Ada total 11 runner plus satu stiker. Ya, plastiknya aja banyak sih guys. Ada 6 plastik, tapi ya runnernya ada 11 plus satu stiker. Oke, itu aja guys. Unboxing Gundam Legend BB Musa Gundam Mark 3 ya guys. Untuk video selanjutnya akan saya review beserta speed build Gundam ini. Oke, guys, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terus follow Instagram dan Facebook saya ya guys. Bye bye.